Ratusan santri di Tulang Bawang, Lampung yang serentak pulang Selasa siang sudah kembali ke pesantren. Ketakutan menyusul adanya kegaduhan antara wali santri dengan pengurus pesantren terkait izin libur santri diduga menjadi penyebab ratusan santri memilih pulang mendadak. Ratusan santri pondok pesantren di Desa Sumber Makmur, Banjarmargo, Tulang Bawang, Lampung Selasa siang kembali ke pesantren. Keluarga dan orang tua mengantar mereka ke lembaga pendidikan ini. Keluarga santri juga meminta maaf atas kegaduhan di pondok pesantren dengan membawa paksa pulang anaknya tanpa mendapat izin dari pengurus pesantren. Pengasuh pondok pesantren tidak meneruskan permasalahan ini kerana hukum dan meminta wali santri tidak mengulangi tindakan yang membuat gaduh kegiatan belajar mengajar santri. Mereka pulang dari pondok pesantren itu karena ada miskomunikasi, isu-isu yang kurang dipertanggungjawabkan. Setelah kita adakan penjelasan, kemudian alhamdulillah ternyata beberapa isu yang terkait di pondok pesantren itu tidak terbukti.